Sobat Arpala, beberapa titik di Bandung ternyata rawan banjir. Di awal November ini sejumlah titik dilaporkan tergenang dan ada pohon tumbang di beberapa titik. Salah satu titik pohon tumbang ada di Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Pohon tumbang satu lagi menutup Jalan Pajajaran arah Wastu Kencana, Kota Bandung. Salah satu titik banjir yang cukup parah adalah Jalan Cikutra Barat. Selain itu, belasan kendaraan roda 4 maupun roda 2 juga ikut terbawa arus. Banjir kiriman di kawasan tersebut memang sering terjadi jika hujan deras melanda Kota Bandung. Kawasan Cikutra selalu menjadi langganan banjir disertai arus deras setiap kali hujan deras melanda. Warga berharap pemerintah dapat menanggulangi banjir dengan memperlebar drainase pencegah banjir. Dalam video yang diputar ini terlihat warga tengah bahu-membahu menyelamatkan sepeda motor yang terbawa arus banjir. Beruntung pengendara sepeda motor itu sendiri dapat menyelamatkan diri dari arus deras banjir. Terdengar suara ledakan seperti petir menjelang terjadinya banjir bandang akibat tanggul Sungai Cisunggalah di RT 01, RW 17 Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, jebol. Nina Karlina, salah satu warga, mengaku saat terjadi banjir sedang tiduran di rumah karena kondisi di luar sedang hujan. Tiba-tiba terdengar ledakan, ngabeleduk gitu. Nina juga sempat tertahan di dalam. Nina dan suaminya, Yana, berupaya membersihkan rumahnya dari lumpur sisa banjir dan memilah barang yang masih bisa digunakan. Adanya informasi jebolnya dinding tanggul Sungai Cisunggalah, tanggal 10 November sore, dibenarkan Kepala Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Teddy Julia Taufik. Informasi yang diperoleh, tanggul mengalami jebol pada sore hari, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di mana sebelumnya, hujan deras terjadi cukup lama di beberapa wilayah di Bandung Selatan, Ciparai, Majalaya.